Untuk data terupdate sementara setelah kita melakukan interview, sebelumnya kita juga sudah pernah interview dengan pengungsinya, kan ada informasi mengadakan 151. Tapi hari ini sudah kita lakukan diskusi dengan perempuan dan perempuan laki, di mana semua kemudian menyatakan firm bahwa total semua penumpang dari kapal itu 149 dengan detailnya 142 dari mereka dan 7 orang itu adalah kru kapal dan kru kapal yang membawa kapal. Terus terkait yang dari interview itu kita sudah mengantongi atau sudah memperoleh nama-namanya Pak dari mereka. Untuk sementara memang sejauh yang sudah kita lakukan ini sudah muncul, sudah kita dapatkan nama-nama yang diperkirakan hilang atau mungkin juga sudah sudah meninggal di laut. Itu sudah ada beberapa nama yang sudah kita dapatkan. Kita coba sinkronkan dengan angka yang tadi diberikan 149. Ya. Ini ada informasi.